Aplikasi pinjaman online ini menyediakan limit maksimum 20 juta rupiah. Mengapa harus meminjam uang di 360 kredit? Karena berizin dan diawasi oleh OJK, Inklusi Keuangan, Kemkominfo, AFPI, dan ISO. Ini penting ya teman-teman, karena data kalian akan tetap aman jika daftar dan mengajukan pinjaman di 360 kredit ini. Di video kali ini, saya mau kasih tutorialnya buat teman-teman cara daftar dan mengajukan pinjaman di aplikasi 360 kredit. Yuk simak videonya ini sampai selesai ya, jangan di skip. Oke, kita langsung saja ke Play Store. Ketik saja 360 kredit. Oke, ini dia aplikasinya teman-teman. 360 kredit, pinjaman online cepat. Kita langsung saja install. Oke, sambil nunggu install, seperti biasa ya buat teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dulu. Terus jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar dapat notifikasi untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke, kalau sudah terinstall, langsung saja buka. Di sini ada disclaimer, lokasi, kamera, sama informasi aplikasi yang diinstal. Ini semua perlu izin ya teman-teman. Kita klik saja yang setuju dan lanjut. Oke, ini dia tampilan beranda dari aplikasi 360 kredit. Jumlah pinjaman maksimum 20 juta rupiah. Terus di sini cara meminjam uang di 360 kredit, isi aplikasi, terus dapatkan jumlahnya, baru terakhir ajukan pinjaman. Aplikasi ini berizin dan diawasi oleh OJK dan lain-lain ya teman-teman, termasuk KFPI. Menunya di sini ada pinjaman, bill sama saya. Teman-teman langsung klik saja yang ajukan sekarang. Oke, terus kita masukin nomor handphone kita. Kalau sudah, klik yang lanjutkan. Oke, terus registrasi dulu ya kita di sini. Kita klik yang dapatkan kode. Ya, nanti kita akan dapat SMS dari aplikasi 360 kredit. Terus kita masukkan di sini. Oke, kalau sudah masukkan kode OTP, di sini masukkan 6-16 kata sandi. Silakan ya teman-teman atur kata sandinya. Terus masukkan kode undangan atau kode referral. Kalau teman-teman punya masukkan, kalau misalkan nggak punya silakan kosongin aja. Kalau sudah klik yang registrasi. Oke, berikutnya adalah mengisi data diri. Ada tiga ya teman-teman di sini, ada informasi identitas, terus informasi pekerjaan, sama informasi kontak. Pertama yang harus kita isi adalah foto depan IKTP, sama foto diri memegang IKTP. Oke teman-teman di sini silahkan siapin IKTP-nya ya untuk difoto. Di sini ada keterangan pertama, foto yang Anda upload sesuai dengan IKTP Anda. Terus kedua, IKTP Anda harus jelas dan valid. Ketiga, foto KTP yang diunggah tidak dapat dibalik. Oke. Izinkan 360 kredit untuk mengambil gambar dan merekam video. Oke, izinkan. Oke teman-teman, untuk foto IKTP dipastikan jelas ya dan tidak blur. Oke, dipastikan di dalam kotak ya. Ya, berhasil diupload. Kalau IKTP kalian berhasil diupload, di sini ada nama kita ya. Terus sama nomor IKTP kita atau nomor NIK otomatis muncul. Berikutnya adalah foto selfie dengan KTP teman-teman. Kita klik yang kamera. Oke ya, seperti biasa untuk foto selfie ini dipastikan di pencahayaan yang terang. Jadi biar gampang prosesnya. Oke, terus kita klik yang lanjutkan. Berikutnya yang harus kita isi adalah pendidikan, terus status pernikahan, jumlah anak, nama ibu kandung, area tempat tinggal,
alamat tinggal lengkap, terus email pribadi, nomor WhatsApp, sama nomor ponsel lainnya ini hanya opsional. Oke teman-teman, silakan isi ya untuk informasi pribadi lainnya. Kalau informasi pribadi sudah diisi semua dan dipastikan benar ya teman-teman dan tidak ada yang terlewat, tinggal klik saja yang lanjutkan. Selanjutnya adalah informasi pekerjaan. Teman-teman di sini silakan isi ya jenis pekerjaan, terus nama perusahaan, area perusahaan, alamat lengkap perusahaan, terus nomor telepon perusahaan, tipe gajian, tanggal gajian, penghasilan bulanan berapa, terus selama bekerja sudah berapa tahun. Oke teman-teman silakan isi ya untuk informasi pekerjaan kalian. Harus dipastikan benar dan sesuai pekerjaan kalian ya, jadi nggak boleh ngasal. Oke, kalau informasi pekerjaan sudah diisi semua dan dipastikan sudah benar ya teman-teman, tinggal klik saja yang lanjutkan. Berikutnya yang ketiga atau yang terakhir adalah informasi kontak. Di sini ada keterangan, harap isi informasi secara benar dan tepat untuk tingkatkan kesempatan terverifikasi. Oke, artinya kita nggak boleh ngasal ya teman-teman, dipastikan benar dan nomornya juga aktif. Di sini kita siapin ya 3 nomor teman-teman. Yang pertama adalah kontak keluarga, terus kedua adalah rekan kerja, ketiga adalah kontak lain, ini bebas siapa saja. Pokoknya teman-teman silakan isi di sini untuk 3 kontak darurat. Oke teman-teman silakan isi untuk informasi kontak. Oke, kalau ketiga informasi kontak sudah diisi semua, kita klik yang ini teman-teman. Saya setuju bahwa 360 kredit dapat menghubungi kontak darurat untuk keperluan verifikasi pinjaman. Terus kita klik yang ekstrak segera. Pengajuan telah diserahkan, oke. Oke, kita balik lagi ke beranda atau pinjaman. Kita cek. Di sini ada keterangan, menganalisa batas nominal pinjaman Anda. Pelanggan yang terhormat, kami akan memberikan hasil tinjauan dalam waktu 24 jam. Anda bisa memperhatikan info terbaru kami dalam aplikasi. Hasil tersebut akan kami infokan melalui SMS atau notifikasi. Mohon menunggu. Oke teman-teman, di sini saya masih menunggu proses untuk dapat limit ya. Kita tunggu di sini keterangannya 24 jam atau 1 hari. Wah, lumayan lama ya. Kalau data kalian bagus, terus ngisinya benar, pasti langsung dapat limit. Di sini saya masih menunggu, nanti misalkan kalau sudah dapat limit, nanti saya bikin video berikutnya. Oke teman-teman, itu tadi tutorial cara daftar dan pengajuan pinjaman di aplikasi 360 kredit. Selamat mencoba ya dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ya untuk selalu like, comment, and share. Subscribe juga pastinya. Dah, wassalamualaikum.